hati. Moga aku tak lagi menjadi perindu sepi. Bukalah hatimu untuk segera mengerti. Moga aku tak lagi menjadi perindu sepi. Kau ku cintai. Wow. Assalamualaikum, apa khabar? Jumpa lagi dulu kita ni. Terima kasih. Okey. Kalau tadi mungkin ada penonton kata Jamal Abdillah, bukan Jamal Abdillah. Bukan, kan? Tapi saya rasa itu merupakan salah seorang daripada okay. Antara apa nama idola semua kita, memang Jamal Abdillah lah. Betul. Ya, betul. Oh, memang bagaimana lagu tu tadi kita tak bercerita tentang lagu single okay, terbaru lagu single ke? Okay. Yang terbaru ke macam mana? Okay. Single tu pertama sekali adalah ini adalah single lagu terbaru saya lah. Okey. Dan lagu dia ada dicipta oleh pencipta Abang Usman Masri. Ah, okey. Okay. Dia kedengarannya seperti lagu ballad klasik lah. Memang terasa klasiknya. Ya, betul. Betul. Tapi lagu-lagu ini tetap mendapat tempat betul. Sebab di kalangan pendengar-pendengar kita ini pelbagai. Mm-hmm. Ada yang minat rap, ada yang minat balada, dia suka lagu-lagu yang 70s, 80s, betul. 90s, or 80s, or 80s itu. Dan Abang telah memilih untuk berada dalam kelompok konsep dalam seperti itu. Seperti itu. Okay. Tapi lagu tadi sudah boleh didapati di mana-mana kalau maksudnya untuk single itu? Okey, sebenarnya lagu ni sudah mula diputarkan di radio RTM sebenarnya. Okay. Ya. Radio RTM sudah diputarkan. Mm-hmm. Dan kemudiannya untuk perkembangan yang terbaru kepada semua follower saya di luar. Mm-hmm. Video, official video clip untuk lagu ni sedang di dalam perancangan. Lah. Dalam perancangan. Sudah dalam 30% sudah dibuat penggambaran. Mm-hmm. Sikit masa lagi mungkin dalam pertengahan bulan Oktober dah boleh dikeluarkan. Lagu-lagu seperti ini sebab saya rasa garapan dia ada mereka ada pendengar-pendengar yang setia sendiri untuk mengikuti lagu-lagu yang berkonsep seperti ini. Kalau kita hayati lirik itu tadi, apa-apa sebenarnya yang nak diberikan ceritanya? Cerita di sebalik lagu itu. Moga kau mengerti. Di dalam video klip nanti sebab penceritaan di dalam lagu ini adalah mengisahkan antara dua insan lah ya. Antara ada loving story antara lelaki dan perempuan ni. Jadi salah satu daripadanya mempunyai hasrat untuk menyatakan perasaan dia kepada pasangannya tetapi sukar untuk dilafazkan. Jadi di pengakhirannya dia mengharapkan agar orang yang disuka tu yang dicinta akan mengerti apa yang ada di hati. Cinta yang terpendam lah ni. Cinta yang terpendam yang lebih kurang macam tu. Cerita Max sikit. Cerita saya tak payahlah. Okey, kalau lagu seperti ini kalau kita dengar tadi dia adalah sejenis lagu yang pastinya mudah untuk menambat hati orang lama. Adakah sasaran Hisham sendiri adalah terdiri daripada Hisham ni saya tak tahu sasarannya. Okey, lagu untuk siapakah ini? Maksudnya generasi mana? Sebab sekarang ni orang muda pun lebih suka juga lagu begini. Pertama sekali saya memilih konsep ni sebab ia mungkin kena dengan evergreen dan juga dengan kesesuaian suara. Okey, kemudian selepas daripada ini jika saya menghasilkan lagi single-single yang akan datang misalnya katakan lagu tu mungkin lagu yang mempunyai mood seperti mood klasik tetapi arrangement tu mungkin kita tambahkan sikit nilai-nilai arrangement yang modern. Okey, saya rasa boleh ikuti di FB dan juga Instagram Hisham Azrizal official. Ya, betul. IG pun sama juga kan? Pun sama juga. Okey, jadi kita cakap selamat berjaya untuk abang dan sendiri dan mudah-mudahan terus menjadi penyeri sebab setiap penyanyi mereka ada flow mereka yang tersendiri. Betul. Itu sudah pasti. Itu sudah semestinya tapi saya rasa untuk mendapat follower dengan lagu sebegitu di kalangan orang baru atau lama tidak menjadi masalah sebab sekarang muzik itu bersifat universal. Ya, dia bersifat. Terima kasih. Terima kasih kepada Hisham dan Bergerak. Terima kasih banyak. Terima kasih RTM dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih. Okey, kita nak ke mana? Lepas ni kita nak ceritakan sekejap bang. Cepat sangat nak keluar. Okey. Abang kena nyanyi lagi kan? Tak ada. Okey, kita nak cerita mengenai satu malam
satu malam anugerah tapi untuk peringkat sekolah menengah ni. Jadi tak sabar sebenarnya kita nak kongsi pada semua. Tambah sebelum itu kita nak pergi satu bingkisan apa ni? Bingkisan yang akan kita kongsikan adalah sana sini kembara Media Langkawi Siri 1. Wow.